Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak menuai pro dan kontra. Menyikapi keputusan tersebut, Partai Perindo menilai bahwa selama masih dalam koridor hukum yang tepat, maka penolakan MK merupakan keputusan. Penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja menuai protes dan demonstrasi para buruh. Menanggapi keputusan MA itu, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum Internal, Christoporus Taufik menilai sudah harusnya masyarakat Indonesia untuk mematuhi aturan yang ada. Apalagi segala hal mengenai Undang-Undang Cipta Kerja sudah melalui berbagai tahap uji dan pendalaman oleh pemerintah. Adapun jika dibutuhkan uji materi terhadap sektoral saja, maka pasal lain dalam perundangan yang sama dapat terdampak sehingga perlu dilakukan uji keseluruhan. Jadi menurut saya ya memang itulah putusan MK gitu. Sudah final menurut saya karena secara formal, secara material juga diuji juga dan sudah selesai menurut saya. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita mengawal pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mengenai kesahannya saya pikir sudah mestinya sudah selesai perdebatan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Ilham Jarkasi Ash melaporkan.